menuju Sunjab Bar. Halo Mas Arifa. Halo abangku. Ini bikin vlog, biarin halo cowoknya. Halo, biar ini. Ini jualan apa? Jualannya. Jadi mungkin bisa dipromoin. Murah banget tahu ini. Apa? Ih, terus tahan air, terus tahan banting gitu loh, Bang. Kayak enggak mudah robek gitu loh tas ini loh. Kalau ditarik apapun yang enggak bakal robek. Jangan menarik lupa aja. Buka Instagramnya Mood Supply, di situ banyak tas-tas bagus, harganya murah-murah, terjangkau buat kalangan A, B, C semuanya. Harus beli Mood Supply. Mantap. Mood Supply. Terima kasih. Kasih, Bang. Hey. Bantar ke Bang. Halo, Bang. Gimana jualan apa? Biar dipromoin sini. Jualan rapi. Dari lapak kaos terbaru. Ini filosofinya untuk anak tenda pasti pada tahu ini siapa. Siapa? Uramon Papana. Iya. Dia ini artinya adalah badut gila hormat. Karena dia mencomasi kata-kata penting untuk mencari uang. Mantap. Bisa dibeli di Lapak Kaos. Lapak Kaos. At Instagramnya LAPAKHAWS. Lapak Kaos. Dengan harga 130, cuma 5 biji, sisa 5 biji. Mantap. udah laku berarti sangat. Mantap Mas Arif. Ya, ada Oja, pemiliknya ini Oza, apa sih namanya? Oza Racing. Oza mau promo nggak? Boleh dong. Apa? Oza Racing, kaos Oza Racing. Apa ini? Apanya? Ya produknya apa? Produknya kaos aja, yang dipajang di sini sih produknya kaos kaos aja. Yang lainnya sih banyak. Jadi saya coba dilihat di Instagramnya Oza Racing atau Oza Speed Shop. Terus ada Mie Nyonyor, milik David Nurbianto. Jualan Mie Nyonyor. Jadi Mie Nyonyor ini usaha mertua gue waktu di Madura dulu. Dia sempat buka kedai di Bangkalan, tapi tutup karena nggak ada yang jaga. Pas di Jakarta cerita-cerita, lo kenapa nggak bikin di Jakarta aja mah? Gitu. Nanti aku yang bantu gitu promosiin segala macam. Akhirnya kemarin pas pulang ke Madura bawa bahannya lagi, terus kita buka di sini. Ini booth pertama ya di acara Sunjak Bar. Jadi emang belum buka toko, masih jualan via WhatsApp gitu, grup aja. Belum berani buka toko karena sewa ruko masih mahal, Rif. Jadi mumpung ada acara Sunjak Bar rame, gue buka stand. Paling nggak memulai dulu lah ya. Paling nggak memulai dulu. Jadi bentukannya kayak ini kan tadi lo mesen sedang. Ya. Ada isinya gini. Ada mie. Ini mie yang diracik pakai saus rahasia yang bikin enak itu. Ada kerupuk pangsit. Ada kerupuk pangsit, ini acar, ini sosis. Ini juga khasnya adalah ayam cincang. Ayam, ya? Oh. Ayam cincang yang udah dikasih bumbu rahasia juga. Jadi nanti makannya diaduk. Rasanya sih mirip-mirip spaghetti, tapi lebih kearifan lokal lah. Nah. Ini dapurnya. Ini saus rahasia. Saus rahasia. Kayaknya pedis Madura nih. Mantap, terima kasih David. Lolos sama ceweknya. Jangan cakap-cakap. Enggak. Guys, gini Pak, gini kan di situ, Pak. Iya, sama ceweknya. Kan udah bocor juga. Udah sini. Ya, ini halo. Jadi bagi kalian yang mungkin menonton cakap-cakap cinta, ini dia. Udah hilang enggak kontennya? Udah, konten habis. Udah enggak ada? Apa mau? Ada. Ada. Di situ. Berarti ini cakap-cakap cinta. Berapa episode? 3 episode ya? Enggak lah, lebih lah. 5 entar berapa udah habis. Udah habis sekarang. Inilah dia. Gara-gara udah. Tapi tunggu dulu ya, jangan posting. Enggak, masih seminggu lagi, masih tunggu lama. Tunggu aku buat klarifikasi dulu. Mantap. Oke. Okay. Namanya Mbak siapa, Mbak? Namanya Nugroho. Lintang. Waduh. Ibu Nugroho. Siapa? Lintang. Lintang dari Medan juga. Kenapa kayak sih? Banget. Enggak, biar ini yuk, biar penontonmu ke sini. Oh, jadi penonton aku mau ke sini. Iya. Iya, burungnya masih dalam rumah. Tadi lu jangan closing, ini belum ketangkep gitu aja. Udah buruan. Apa? Lucu ya. Berarti niatnya ngapain udah, sih tadi? Niatnya ngapain niatnya? Ngelepas burung dara closing. Gimana? Setupnya kan di burung, punchline ini burung dara dateng. Burungnya mana sekarang? Burungnya kagak giring, kagak jinak. Gimana tuh burungnya tuh? Ini ada burung ini. Nih, tuh. Gimana jadi kayak gak ada sesuatu. Tuh, derdek kenapa ya deh? Belum makan kayaknya nih. Gede-gede gitu anjir. Stroke. Dulu. Burung ada stroke, berarti gimana solusinya? Ini cari di sini. Soalnya setengah jam lagi, berapa menit lagi nih? Naik nih. Naik. Belum nemuk nih. Lagi. Ini udah belum dateng. Nah. Burung gak giring.
ya udah enggak lepas-lepas aja nih. Habis itu udah kita closing, terus lu tahan, ntar dulu percuma Pip mau lu paksa kayak gimana tuh, burung beda agama, udah nah, kalau masih enggak kena, kalau enggak kena? Udah enggak kena itu. Sekarang masuk stand up ini bisa stand up doang. Nah, ngapain? Harus ada macem-macem. Harus ada nih. Yeah. Beban makin susah. Beban, bro. Biar keinget gitu caranya. Tadi mau bawa elang, agak terlalu susah kayaknya. Tadi gua malah kagak gua nyaranin. Biar makanin bangi anak-anak yang ngebom tuh. Diki mau bawa panda. Enggak masuknya ke sini. Tiketing di sini. Udah tiketing, setelah masuk tiketing menuju ke pintunya. Ini ada yang penjaga pintu. Halo, Pak Suluk. Mantap. Senjakbar. Senjakbar ke di bentak gua sebentar. Satu lagi, tapi sampai belakang satu lagi yang satu lagi. Hah? Gua mendadak putih di situ. Sorry. 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 Sorry.
sudah beres akhirnya. Ada video baru yang bisa diupload. Nyanyi di VOC, Festival of Comedy. Terima kasih Senap Jabar. Semoga ini enggak malas buat dia di biar tayang. Kenapa? Closing di closingin. Jangan lupa subscribe channel Arif Brata.